Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
kasih. Okey, anda semua dah lapar belum ni? Dah. Dah eh? Alamak, bila pak makan aja. Memang perlu semangat eh? Dah eh? Okey, apa kata saya ingin menjemput anda semua untuk menjamu selera dengan hidangan lauk pauk yang tersedia ada yang hidang khas oleh Irmaya Wedding Catering pada hari ini. Thank you.
Senja, ini
Saya sebenarnya dah baru baik sangat sihat. Baru baik sakit. Jangan bilang. Air minum saja. Jangan bilang makan di sana. Okey. Okey, seterusnya. Lagu apa? Lagu? Menimbang rasa. Oh, menimbang rasa. Ya, menimbang rasa ya. Thank you.
Saya nak ajak ayah boleh nyanyi dengan saya. Saya rasa saya biarkan Wan saja. Sebab aku dia dah rehearse aku ni. Jadi tumpuan malam ini adalah untuk Wan, bukan saya, Andy Ali. Untuk Wan, okay? Jadi Wan yang isteri. Tumpuan tangan untuk Wan. Mantap. Jadi ayah anda tak maafkan dia. Beliau adalah anak murid Allah yang rampak, ya, dan juga seorang pemuzik
dan mahir bermain pelbagai jenis alat muzik tradisional seperti gambus, tabia, rubana dan perkusi. Betul tak? Macam eh? Tabia. Ha, macam nak pronounce? Tabla. Tabla. Ini siapa punya kasi ice cream ni? Ha, nak kesalahkan siapa kasi cream? Potong gaji. Ha, potong gaji. Okey. Sebelum mula saya nak tanya beberapa soalan. Boleh? Boleh. Apa soalannya? Okey, kejap ya. Saya pun nak tarik nafas juga ni. Penat juga. Okey, saya nak tanya, mengapa anda rasa terpanggil untuk ambil bahagian dalam acara penghargaan dan kupon gala bagi Zaleha Hamid? Okey, yang saya kenal Mama Zaleha Hamid ni, kita panggil Mama. Dia ni ialah penyanyi versatile sepanjang zaman. Betul. Yang saya kenal Mama Zaleha Hamid ni, dia boleh ghazal, dia boleh asli, dia boleh dangdut, dia boleh joget, dia boleh inang, dia boleh zabit, wow, dia boleh semua lagu. Sangat talented eh? Sangat talented. Dan pemarakamannya sangat banyak dan sangat digemari, dan sampai sekarang orang dengar lagu-lagu Zaleha Hamid. Jangan betul. Betul. Apa erti lagu ikonik Zaleha Hamid Sembunyi Kasih yang dinyanyikan bersama Mazin dalam acara malam ini? Oh, hari itu. Okey, lagu tu adalah lagu daripada pakcik saya, Aziz Ahmad. Okey. Lagu tu sebenarnya memuji tentang keindahan pasangan, tentang metafora antara lelaki dan perempuan. Jadi lagu tu sangat ikonik. Kalau Mama Zaleha Hamid, dia kalau menyanyi tu, kalau lagu menangis tu, menangis atas stage. Basah stage dia tu. Dia punya didik macam bunga-bunga. Kata-kata cinta bunga. Banjir stage tu. Tapi kalau gembira, gembira betul. Betul. Itulah kehebatan Zaleha Hamid. Alhamdulillah, bagus. Sama-sama kita doakan semoga beliau terus sihat. Kepada anda, apa lagu yang anda akan dengarkan pada hari ini? Okey, hari ini atas permintaan sebuah lagu Zapin. Okay. Bertajuk Zapin Madah Pusaka. Ada tiga lagu ya hari ini? Ya, tiga lagu. Okey, kita teruskan sambil makan. Betul, jangan betul lupa ya. Mereka semua dah standby nampak video. Okey, sama-sama video. Kita makan berhibur. Okey, dah sedia belum? Dah, okey, dipersilakan. Thank you.
terima kasih. Hari ni pun saya pun bukan macam Wan juga. Saya pun sama macam Wan, agak gugup sikit. Sebab apa? Depan saya ni kiri kanan. Yang kanan kiri. Kalau kita ada kat sini Pak Edi, kita punya orang lama. Saya ni favorite cerita nama lama. Kalau saya nak cerita sate, cerita apa lagi? Sate. Yang favorite saya lah tu. Mak Mahdi, ini semua orang lama. Di kiri kita, saya kalau buat persembahan, jarang saya menyanyi di depan seseorang ni. Di kiri saya, saya ada mak kan saya, mama saya. Itu dia Kak Nora kita. Itu mak saya. Orang Jurong. Jarang dia. Itu rumah saya tu. Itu dia. Angkat tangan sini. Itu. Itulah mak saya, Kak Nora. Baik, lagu seterusnya. Sebuah lagu permintaan. Terimalah Rindu. Rindu mana
itu dia sebuah lagu rindu yang pernah dinyanyikan oleh Datuk Ahmad Jais dan Syarifah Haini. Ah, itu dia. Lagu seterusnya, sebuah lagu permintaan juga. Lagu ini lagu daripada Tan Sri Esel Salim. Terimalah cinta dulu, cinta sekarang. Betul. Betul. Special guest, boleh peka tak? Siapa putri dangdut Singapura kita? Mestilah, dah semestinya kat majlis kita, ya? Siapa ingat lagu yang paling popular sekali? Apa judulnya? Ujang. Apa? Ujang. Apa lagu apa? Ujang. Tak, lagu popular dia? Ujang. Okey, saya nak tanya, pengertian muzik ala Hindustan kepada anda itu apa? Baiklah, Hindustan kan lebih kepada falsetto vokal kan. Bukan senang kan nak nyanyi tu. Senang. Saya tahu Kak Mazli memang pro. Dulu saya selalu dengar dia nyanyi kat acara-acara macam
majlis perkahwinan kan? Ah, ya saya. Aduh, lagu Hindi bukan senang kak. Ya, tanya di atas semua kejayaan kak. Jadi hari ini kakak ingin dengarkan beberapa lagu solo terdahulu. Ya, tiga. Kak, yang ada minta tadi saya cakap, yang ada makcik cakap sana, bila nak nyanyi lagu Zaleha Hamid? Bukan sekarang kak. Bukan, kak, belum lagi. Kita surprise malam untuk sikit. Ya. Malam sikit, sekarang malam. Lebih sikit lah. Lebih. Okey, dipersilakan. Terima kasih, Mdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Besar hati saya berada di sini menyanyikan, mengendalikan acara ini untuk mama alah tak boleh sebutlah Mama Zaleha. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan. Itu yang paling penting. Okey, sebelum kita teruskan dengan acara kita seterusnya, lagu yang selalu kasih Wan Loriha selalu putarkan lagu saya Cimelah dengan single saya Berserah untuk anda. Terima kasih.
Pencerung Incuk, lagu yang berentakkan Zapin Joget, khas untuk anda semua. Kita bolehlah kalau nak menari, tadi ada orang tanya saya kalau nak joget, jogetnya kat mana? Jogetlah depan sini, ya. Silalah dengan terima kasih kerana kamu berjudul Incuk untuk anda. Thank you.
insyaAllah. Okey, pantun canda. Kita teruskan pantun canda ya. Masa janda je lah. Apa?
tak bertudung, Masya Allah. Ya ke? Okey, boleh tak saya minta tangan Mama? Tangan. Tangan pun jadilah. Kalau tak dapat wajah, boleh tangannya. Sikit pun boleh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masya Allah. Okay. Yang ini Puan Mama Zaleha. Sama semua ini jangan sedih. Okay. Saya minta. Terima kasih Papa Sulaiman. Terima kasih banyak. Walaupun sekejap kita dapat jumpa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, sekarang Papa, cuba Papa beritahu kita semua bagaimana keadaan Mama sekarang. Ada betul? Bagaimana keadaan Mama sekarang? Memang dia sehat. Dia punya sehat. Tapi untuk dia sedia. Dia macam sedia. Okey, kita sama-sama mendoakan agar Mama Zaleha Hamid kembali pulih. InsyaAllah sepenuhnya, insyaAllah. Dan di sini kita akan menjemput keluarga besar Mama Zaleha Hamid, iaitu kakak kepada Mama Zaleha Hamid. Boleh kita beri tepukan yang meriah? Penyerahan. Ya, penyerahan ceknya yang berjumlah $1,200. Ya. Berikan tepukan yang kuat. Terima kasih. Ya, kami menjemput kakak kepada biduan hitam kita, ya, Puan Khadijah. Ya, penyerahan jumlah $1,200 yang telah kami kumpulkan daripada tiket penjualan hari ini. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Ya, seterusnya kita juga ada sepatah dua kata. Okey. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dan seterusnya ada sumbangan istimewa dari Puan Fauzia Z. Dipersilakan. Beri tepukan untuk Fauzia Z. Ada lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kak, berikan tepukan yang gemuruh. Alhamdulillah. Ya, terima kasih di atas semangat anda. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Sama-sama kita doakan. Terima kasih kak Mazmi. Kali ini bukan kami sebentar lagi ya. Silakan. Disusun.
Malaysia. Kali ini saya bersama dari Singapura. Lagu yang berjudul Ikatan Asmara, beri tepuk tangan untuk Wan Huzarman. Thank you.
Yeah.